Baik, teman-teman, kita berjumpa lagi di pertemuan kita yang ke-11. Kita akan membahas kembali lagi tentang basic SQL, yaitu di subtema Data Manipulation Language. Nah, Data Manipulation Language atau DML, di mana ketika kita menggunakan query atau SQL ini, kita bisa melakukan sejumlah operasi manipulasi, di antaranya kita mengambil atau select, kemudian kita memasukkan atau insert, kemudian kita mengubah atau update, kemudian kita menghapus atau mendelete. Nah, yang pertama yang kita akan pelajari adalah menggunakan select atau mengambil data. Nah, format dasarnya adalah select from. Nah, where ini adalah bukan mandatory, dia adalah opsional. Yang mandatory adalah teman-teman gunakan select from. Nah, select attribute list from table list dan where condition. Yang teman-teman yang harus perhatikan di sini adalah untuk condition, teman-teman harus pastikan bahwa conditionnya akan harus memenuhi boolean expression. Di dalam boolean expression nanti teman-teman bisa menggunakan beberapa operan yang ada di boolean, di antaranya yaitu AND, OR, NOT, ya. Teman-teman mengingat kembali pelajaran pada saat yang lalu ketika saya akan menggunakan boolean expression. Sebagai contoh, ketika dua ekspresi saya akan AND kan true and true, maka true, true and false, maka false, false and true, maka false, kemudian false and false adalah juga false, true or true juga adalah true, true or false, true, false or true, dia true, kemudian false or false, dia akan menjadi false. Nah, teman-teman bisa buka kembali nanti di pelajaran tentang ekspresi boolean. Nah, sebagai contoh di sini adalah ketika kita hendak mengquery dari dua tabel. Nah, teman-teman harus perhatikan bahwa ketika saya akan melakukan query dari dua tabel ini, prosesnya bagaimana. Nah, ketika saya akan mengquery mengambil data yang mana departemen name-nya sama dengan research, saya akan dapatkan seperti yang saya arsir, dapatkan di number sama dengan 5. Kemudian saya akan hubungkan antara employee dengan department, saya akan dapatkan demikian. Di mana di DNO di tabel employee sebagai foreign key, di number di tabel department adalah sebagai primary key. Nah, ini memiliki hubungan sehingga ketika saya jalankan query ini akan menghasilkan 4 record sesuai dengan jumlah yang didapatkan atau yang dihubungkan. Selanjutnya adalah kalau kita ingin mengambil data dari tiga tabel yang berbeda seperti ini. Nah, teman-teman juga nanti akan memperhatikan prosesnya. Hubungan antara project dengan department akan dihubungkan dengan primary key dan foreign key apa, yaitu dinam dan dinumber. Departemen dengan employee akan dihubungkan dengan foreign key apa, manager SSN dan primary key-nya SSN. Kemudian di situ ada filter, location sama dengan Stanford. Oke, kita coba jalankan. Pilih equation sama dengan Stanford, maka saya akan dapatkan seperti yang saya arsir demikian. Dua project, yaitu computerization dan new benefits. Kemudian saya akan hubungkan project dengan department, dinam sama dengan dinumber. Saya akan dapatkan dinumbernya adalah administration. Nah, dari dinam yang administration, maka saya akan dapatkan manager SSN-nya adalah 98765-4321. Maka saya akan dapatkan demikian. Maka totally hasil daripada query ini adalah akan menghasilkan dua record, yaitu pin number-nya 10 dan 30, pin number-nya 4, last name-nya adalah Welles, kemudian address-nya dan first name-nya. Selanjutnya teman-teman juga akan belajar tentang ambiguous attribute names, aliasing, renaming dan type of variables, di mana ketika teman-teman menjumpai ada case demikian, yaitu saya akan melakukan query terhadap field yang namanya sama. Teman-teman lihat di sini ada name, di mana name sendiri berasal dari tabel employee dan department. Apa yang terjadi kalau kita jumpai demikian? Teman-teman ingat harus menggunakan yang namanya table source name-nya, yaitu sebagai berikut employee.name, department.name. Sehingga ketika name ini mau diakses, dia tidak akan ambigus, tidak akan membingungkan. Name ini name yang mana? Name yang ini, yang pertama di dalam select list adalah employee, name dari tabel employee. Di where clause-nya yang menyumbai name lagi adalah name dari tabel department. Oke.
Kemudian kita juga gunakan aliasing di from table, kita juga bisa lakukan sehingga nantinya pada saat kita deklarasikan di select attribute listnya akan menggunakan aliasing name-nya. Demikian juga di where clause-nya akan menggunakan aliasing name-nya. Kemudian juga kalau teman-teman mendeklarasikan query tanpa where, maka harus diingat bahwa hasilnya adalah akan mengeluarkan seluruh isi tabel tersebut. Sebagai contoh, kalau kita select SSN, maka dapatkan semua SSN yang ada di tabel employee. Kemudian, teman-teman juga akan melihat query dari dua tabel demikian juga. Apa hasilnya? Kalau tadi dari satu tabel, semua isi tabel, kebetulan 8. Nah, sekarang kalau dari dua tabel, employee berisi 8 record, department berisi 3 record, ketika saya query dua-duanya, maka saya akan dapatkan data 3 kali 8, 24 record, seperti yang ada di samping di sini, menghasilkan data kombinasi seperti ini. Nah, teman-teman juga akan belajar menggunakan asterisk, asterisk atau star. Ketika kita select stars, nah apa yang terjadi? Akan mengembalikan seluruh atribut yang ada pada tabel tersebut. Sebagai contoh, kalau kita di query yang pertama select from employee, maka mengembalikan seluruh atribut yang ada di tabel employee. Kalau dari dua tabel, employee dan department, maka saya akan mengembalikan seluruh atribut yang ada di employee dan department. Nah, nanti teman-teman bisa mencobanya. Oleh karena itu, penggunaan select star asterisk ini sebenarnya pada saat teman-teman nanti di praktek, maka sangat dihindari kita menggunakan select star ini. Nah, alangkah baiknya atau best practice-nya adalah kita menggunakan menspesifikasi satu demi satu atribut apa yang mau kita ambil. Nah, pada saat kita melakukan query, pada dasarnya SQL itu akan men-treat tabel ini sebagai tidak hanya sebagai set, tetapi dia akan treat sebagai multi-set, sehingga sangat memungkinkan terjadi namanya duplicate tuples. Nah, duplicate tuple ini sendiri oleh SQL dia tidak dihapus. Kenapa? Ada beberapa alasan seperti yang dijelaskan dalam buku tersebut. Nah, duplication ini sangatlah mahal prosesnya ketika kita ingin mengurangi duplication. Nah, oleh karena itu pada saat kita menghasilkan query, biasanya query akan mengeluarkan as is atau seperti apa adanya. Dan yang kedua, user juga menginginkan duplikat tersebut. Nah, oleh karena itu si SQL akan mengembalikan as is juga. Dan juga pada saat kita melakukan agregasi, nanti kita akan pelajari lebih lanjut, tentunya agregasi itu akan melakukan perhitungan juga terhadap duplication tersebut. Sehingga sebenarnya kita tidak perlu melakukan elimination. Tetapi kalau memang kita ingin melakukan elimination, teman-teman bisa gunakan distinct sebagai berikut, ya. Nah, table juga sebagai set kita akan berlakukan dengan menggunakan teori matematika. Apabila kita lihat demikian, ada set union, ada set intersect, dan ada set except. Nah, saya akan tunjukkan satu-satu. Set union akan mengembalikan seluruh isi baik dari kedua sets. Kemudian set intersect dengan mengembalikan irisannya atau yang sama dari dua sisi. Kemudian set minus akan mengembalikan satu record yang muncul. Artinya apa? Yang ada di set 1 tapi tidak ada di tetapi yang ada di set 1 dan tidak ada di set 2. Nah, maka saya akan dapatkan A3 hasilnya. Kemudian, teman-teman akan melihat lagi, yaitu ada yang namanya substring pattern matching, yaitu di mana kita bisa gunakan like dan kombinasinya tanda persen, di mana sebagai contoh kalau kita like kemudian persen Houston persen, maka kalau kita artikan, maka kita akan mencari alamat yang mengandung kata Houston text. Tetapi kalau persennya ada di depan, maka artinya kita akan mencari alamat yang berakhiran dengan Houston text. Kalau persennya di belakang, kita akan mencari alamat yang berawalan dengan Houston text. Kemudian kalau teman-teman ingin secara spesifik mencari bagian daripada karakter menggunakan like, kemudian kita akan
kita akan gunakan underscore, underscore. Nah, sebagai contoh di situ, saya akan mencari tanggal lahir yang lahir di tahun 70-an. Maka saya bisa lakukan demikian. Nah, kita juga bisa menggunakan yang namanya yaitu arithmetic operators. Jadi di dalam attribute list kita juga bisa lakukan perhitungan dengan menggunakan operator aritmatika. Sebagai contoh di situ saya ingin melakukan perhitungan gaji, kemudian saya akan naikkan 10%, maka saya dapat lakukan langsung perhitungan 1,1 kali salary, kemudian saya akan berikan nama hasil perhitungannya sebagai increase underscore sale. Ya. Juga saya bisa menggunakan operator yaitu comparison operator yaitu between. Sebagai contoh, salary between 30.000 and 40.000. Artinya between ini saya akan mencari data di mana salary dengan besaran lebih dari 30 dan kurang dari 40.000. Ya. Nah, di dalam SQL juga kita bisa melakukan ordering dari hasilnya. Sebagai contoh di sini, saya akan mengorder berdasarkan dname, last name, dan first name. By default, kalau kita tidak menyebutkan order by-nya, maka secara langsung, artinya order by-nya apakah kita ascending atau descending, maka yang akan ditampilkan adalah ascending. Tapi kalau kita ingin order by descending, maka kita harus sebutkan. Sebagai contoh, order by, dname, descending. Maka saya akan mengurutkan berdasarkan dename, tapi saya akan lakukan dari besar ke kecil. Kalau tidak, maka by default akan dilakukan secara ascending. Ascending kita juga bisa sebutkan di sana. Ya, nanti teman-teman bisa mencobanya. Nah, sekarang yang ketiga, kita atau yang selanjutnya, kita akan membahas tentang insert, delete, dan update. Nah, di sini adalah sebagai proses manipulasi terkait dengan kita menambah, menghapus, dan mengubah data. Nah, pada saat kita ingin menambah data, ada dua macam insert. Kita bisa melakukan penambahan single tuple atau row. Dan yang kedua adalah sekali insert kita banyak record. Kalau kita ingin melakukan single insert single tuple, seperti contoh di atas, yaitu insert into table apa, employee, kemudian value-nya kita akan isikan. Teman-teman, kita lihat di sini, query yang pertama untuk insert, dia tanpa mendeklarasikan nama-nama kolomnya. Maka secara otomatis semua value ini akan diletakkan sesuai dengan urutan kolom yang sudah kita deklarasikan di tabel employee. Sedangkan query yang kedua, maka value ini akan diisi sesuai dengan deklarasi kolom yang kita sebutkan. Jadi Richard dia akan masuk ke first name, Marini akan masuk ke last name, 4 akan masuk ke DNO, 653, 298, 653 akan masuk ke SSN. Lantas Pak, bagaimana dengan kolom yang lain? Kolom yang lain akan mengikuti nilai default atau null. Apabila dia null labelnya di set true, sedangkan defaultnya tidak ada, maka dia akan bernilai null. Sebaliknya kalau null labelnya false dan default value-nya ada, maka dia akan diisi dengan nilai default. Ya. Oleh karena itu teman-teman harus perhatikan betul-betul ketika membuat sebuah field atau kolom, apakah dia dideklarasi sebagai null atau tidak. Apakah perlu dia di-declare default value-nya atau tidak. Ya. Kemudian kalau insert sekaligus banyak, nah teman-teman bisa lakukan dengan query seperti ini. Insert into nama table-nya apa, kemudian dilanjutkan dengan perintah query select. Nah, pastikan bahwa kolom yang ada di tabel yang akan kita insert itu harus memiliki jumlah kolom dan juga tipe data yang sama. Sebagai contoh di sini, teman-teman akan memasukkan data ke tabel Works on Info, di mana ada 4 kolom, employee name, project name, dan hours per week. Ada 3 kolom. Dan kemudian select-nya di situ otomatis juga akan ada 3. Jadi A last name akan masuk ke EMP name, P name masuk ke project name, hours dia akan masuk ke hours per week. Nah, di sini otomatis kalau misalkan hasil query select ini menghasilkan 3 atau 5 record, maka dia akan masuk ketiga-tiganya atau kelima-limanya ke dalam tabel box info. Nah, query ini sering kita sebut juga sebagai bulk insert. Bulk insert tulisannya BULK, bulk insert. Kemudian delete. Nah, teman-teman ketika ingin mendelete, teman-teman bisa gunakan perintah delete demikian.
Nah, pastikan ketika kita hendak menghapus, kita harus declare where-nya. Kalau tidak, sebagai risiko, seluruh isi tabel akan terhapus. Ya, oleh karena itu teman-teman harus perhatikan. Nah, nanti teman-teman bisa coba bandingkan kalau saya menggunakan Trunket, apa perbedaannya. Ya, kalau kita menggunakan drop table juga apa bedanya? Sebenarnya kalau kita compare delete dengan drop table ya tentu berbeda, Pak. Kalau kita delete maka hanya datanya saja yang terhapus dan kita juga bisa lakukan rollback. Ketika kita drop maka seluruh tabel baik itu struktur maupun isinya akan terhapus. Nanti kalau kita menggunakan Trunket apa bedanya? Silakan Anda cari. Kemudian perintah update juga sama, kita bisa melakukan update daripada isi tabel. Untuk setiap kolom mana yang mau kita update, kita bisa deklarasikan. Sebagai contoh di situ, update tabel apa, kemudian set, kemudian kolom apa yang mau kita update. Dan ingat, sama halnya dengan delete, teman-teman harus declare where-nya. Kenapa? Kalau tidak, akan terupdate semua isi tabelnya. Oleh karena itu, hati-hati ketika menggunakan dua perintah ini. Ya. Oke, nah, teman-teman silakan ikuti di diskusi, di forum diskusi. Ada pertanyaan yaitu tentang silakan teman-teman tuliskan statement apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan backup dari sebuah tabel namun menggunakan query. Saya tunggu jawaban Anda. Baik, demikian. Terima kasih perkuliahan kita pada hari ini. Sampai jumpa lagi.